yang dalam kembangan sastra di Indonesia dan di luar negeri. Selamat kepada pemenang dan nomini. Semoga kritik sastra di Indonesia semakin semangat. Kesimpulan yang dasar dibandingkan buku-buku peserta lainnya, karya Yud Fitra yang terdiri dari 41 puisi ini pada dasarnya merupakan satu kesatuan, satu nafas dengan mengedepankan kearifan tradisional. Hal ini yang membuatnya berbeda menjadi kekuatan dibandingkan dengan 90 karya lainnya. Dewan juri mengucapkan selamat kepada Yud Fitra sebagai pemenang dan selamat berkarya kepada para peserta lainnya. Saya Eka Budianta untuk Abdullah DWM dan Joko Pinurbo. Terima kasih. Pak Budi Dharma ini dipilih oleh para juri sebagai sastrawan berdedikasi karena beliau ini merupakan sastrawan yang komplit. Pertama, bahwa karya-karyanya cukup bernilai, novel-novelnya juga cerita pendeknya. Kemudian Pak Budi Dharma ini juga merupakan seorang pendidik, bahkan pernah menjadi rektor. Tetapi beliau juga menulis karya sastra berupa esai dan kritik yang pengaruhnya dalam dunia perkembangan dunia sastra Indonesia cukup besar.